Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Imam Bailau, Wakil Bupati Imam Bailau, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Imam Bailau, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Imam Bailau. Diawali dengan pengukuhan pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan oleh Bupati Bangkalan selaku Muktasyar Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan atas nama pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah. Didampingi dengan pembacaan surat keputusan. Surat keputusan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah. Selanjutnya prosesi pengukuhan. Yang terhormat Bupati Bangkalan mengambil tempat. Naskah pelantikan. Sahabat-sahabat, bersediakah sahabat-sahabat nanti menjadi pimpinan cabang KPU Kabupaten Bangkalan? Kita bersedia ikuti kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulullah. Dalam menerima jabatan pimpinan KPU NU, saya menyatakan ikrar sebagai berikut. Saya menyatakan ikrar sebagai berikut. Saya akan menjunjung tinggi amanat organisasi. Saya akan menjunjung tinggi amanat organisasi. Dengan penuh rasa ikhlas. Dengan penuh rasa ikhlas. Dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Saya akan menunaikan kewajiban. Guna terwujudnya cita-cita Fataya NU. Dengan berpegang teguh kepada peraturan. Dengan berpegang teguh kepada peraturan. Dan peraturan rumah tangga organisasi. Dan peraturan rumah tangga organisasi. Lahulalam bapadillahi lahir lazim. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan alhamdulillah dan syukur kepada Allah, saya Sofian Kaepar, Sarjana Hukum, selaku Mutasab NU Kabupaten Bangkalan atas mandat khusus dari Ketua Wilayah Fatayat NU Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Sabtu tanggal 18 Rajab 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2022 Masehi, melantik sahabat-sahabat sebagai pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Bangkalan dalam jabatan masing-masing. Sebagai tanda dilantiknya sahabat-sahabat, diamanatkan tugas selaku pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Bangkalan, saya serahkan bendera pusaka Fatayat NU ini kepada Ketua Cabang Fatayat NU Kabupaten Bangkalan, sahabat Astia Piyama SKM MS. Selanjutnya penyerahan petaka dari Mutasar kepada Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan yang baru dikukuhkan. Thank you.
Bupati Banggai Laut disilakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Tak ada kata yang patut dan pantas saya perlukan kecuali ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir sekaligus merayakan hari ulang tahun Nahdlatul Ulama di gedung yang mewah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat yang tabi'in dan sekalian umat Islam yang senantiasa menetapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Ketua MUI, dan yang saya tidak bisa dapat sebutkan satu persatu, tapi percaya saya hormat semua. Yarfa'illahu barakata min kasbihim. Jadi bencana yang pertama kalau kita lahir pada ulama dan fuqaha dan ahli-ahli hukum agama, maka akan dicabut keberkahan dari apa-apa yang kita usahakan. Yarfa'illahu barakata min kasbihim. Insyaallah belum zaman. Yang kedua, balak yang kedua, yusallimullah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjadikan pemimpin kita pemimpin yang zalim, yang menganiaya, tidak cinta kepada rakyat. Saya yakin jangan itu dulu. Karena kita punya pemimpin seperti Pak Bupati, saya yakin mencintai rakyatnya. Ya. Dan di sini kalau tuh zaman itu datang jangan sampai dibanggai. Ya, dibanggai tidak ada pemimpin yang mengalir. Insya Allah sampai seterusnya. Jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Bapak Bupati Banggai Laut periode 2021 2031. Bapak Sofyan Kaepa SH, jajaran Mustasyar Tanfidzia Nahdlatul Ulama, sahabat saya Ustaz K.H. Hendra Umar, ini sahabat sejak zaman kuliah, dan Bupati Banggai Laut yang terhormat Bapak Sofyan Kaepa Sarjana Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bupati Mentawai. Yang Mulia Habib Ali Al-Jubri, saya selaku pemerintah daerah mengucapkan selamat datang di daerah Batu Buluan, daerah peninggalan kerajaan. Yang terhormat Sekretaris Daerah, yang terhormat Ketua Ansor Provinsi Sulawesi Tengah, beliau sudah dua kali dengan saya dan selalu ketemu sederhana. Kita ini bupati pelayan, saya diamanatkan oleh hampir 80 ribu masyarakat Bangkai Laut untuk mengurus daerah ini, bukan untuk mencari kekayaan. Jadi di mana yang terhormat para pimpinan OPD yang sempat hadir, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Bangkai Laut, hari undangan yang sama berbagi selaku umat yang beragama dan intinya kita membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berikan kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat menghadiri acara istighosa hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-96, pengajian dan pengukuhan pengurus pimpinan cabang Batayat NU Bangkai Laut. Perlu saya sampaikan selaku pimpinan daerah kepada Pak Habib, acara ini selama ada Bangkai Laut, nanti saat saya memimpin baru ada acara ini. Di kehidupan saya gelap, tapi saya jadi bupati ini mulai berubah. Ternyata itu peranan lebih penting. Saya berubah total di saya. Saya lahir dari preman besar, baik di Jakarta maupun di Sulawesi Tenggara. Jadi pimpinan ini berubah total ya, bahwa orang bilang itu tangan di atas lebih bagus ternyata. Tangan di atas, kalau di bawah juga kan orang kagum. Akhirnya saya dengan Pak Abli punya niat yang tulus bahwa kita datang untuk mengambil daerah ini, dan alhamdulillah sinkronisasi pemerintah dengan organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non-Islam, apalagi organisasi kepemudaan, itu semakin erat di Indonesia. Itulah memang pemimpin ini tidak semudah kita kembali ke tanah. Beribu macam gaya kita harus lakukan demi untuk menuju satu kata, adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat Bangkai Laut. Sejahtera itu tidak dilihat dari kesuksesan seorang pimpinan, tidak dilihat kepuasan daripada masyarakat, tapi minimal sedikit syarat atau kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya selaku pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang telah menjalankan acara ini. Makanya tadi saya disini, Ketua MUI, tolong jangan putus komunikasi kita di hal-hal yang seperti ini. Karena ini menjaga, tadi Pak Habib bilang, ini menjaga. Pertama yang kita jaga adalah hubungan silaturahmi kita, sejalan dengan baik. Yang dua kita jaga diri kita dari hal-hal yang mungkin tidak baik, sehingga apa? Sehingga mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapat manfaat dari acara ini, dan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Terima kasih. Inilah yang kami daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bangkai Laut tentang usulan Kurtua sebagai pahlawan nasional.
Perkenan mengambil tempat yang terhormat Bupati Banggai Laut bersama Yang Mulia Habib Alwi Al-Jufri sebagai cucu guru tua Habib Ibu Sidin Salim Al-Jufri dan berkenan mendampingi. Izin Pak. Muhtasyar.